Tiga-tiganya less sugar, bini gue protes, jadi gue mesti mix, mesti ada senggangannya yang reguler.
bisa, gue bilang dia kalau you want prefer less sweet bisa, tapi custom order. Jadi kita minimum prefect, my wife can make. Kayak kemarin tuh menanti itu tiga sasetnya, tiga ini minimum three, itu udah satu loyang, dia bisa bikinin. Misalnya kalau sugar, mau ini ya, kita bikin waktu itu pernah kayak minimum 30% manisnya 30%. Karena my auntie waktu itu udah bikin pesan, dia pertama dia bilang minta no sugar. Gue bilang kalau no sugar kayaknya bener-bener rasanya tasteless, kayak ambar banget gitu. Oke, ini udah berapa persen? Agak tuh, kita ini cobain nih. Gue soalnya harus yang normal juga, gini gue dapetnya sama. Iya tuh, sama kan. Ya gue kan juga temennya yang ini. Kalau gak gini deh, gue boleh. Woi! Apa? Itu yang gue sini. Terus ya, cewek malah demennya husband the guy yang temennya last sugar. Biasanya yang ini cewek yang concern gitu. Makanya untuk menjaga kemanisan dirinya. Tapi sugar itu important sih sebenarnya. Sugar itu keeps our brain. Yeah. Tapi katanya sehari itu cuma paling yeah, dari dos 30-40 gram doang sebenarnya. Kita memang over aja. Kita selalu over ya, pasti over. Soalnya produk-produk pada umumnya sekarang kan over sugarnya lumayan. Apalagi sekarang cewek-cewek di Instagram mau dandan-dandan. Jadi lu lihat manisan, overdose ya. Manis buatan. Lu yang light sugar mau dua no? Terus yang regular berapa lu? Atau nggak salah satu dari orang DM gue nih totalnya, jadi dia bilang if it's okay I'll drop it like satu day gitu. Nah, what will make it on? Nah, nggak tahu, are you going out again? Dia jadwalnya susah nih. I can drop it. Not my problem. Ya. Ntar gue recap deh, ntar gue catat deh. Iya sih, betul. Kayak mungkin kayak kopi gitu ya, gitu. Iya, karena gua pernah sempat ini kan, ada supplier katanya enak buat nani sumba, nani bagi. Kelar nih, Mel. Bobby udah mau pulang. Kasih kemarin terakhir ini udah, kan kabarnya malam. Dia reply gue aja jam 1 pagi. Aku baru baca tadi pagi, katanya dia udah perlu ada jam main sepeda. Jadi gak bisa nih, jadi gitu. Pak Hendry itu katanya dulu pelatihnya si berarti dia sekarang 46 kalau bekas pelatihan tuh ya udah lu udah memang 14 kan, cuma dia cedera pergelangannya patah apa apa gitu, jadi dia udah ada habis kayak tinggi ya kayak coba dari siapa ya trela kan udah sana. Cuma ya nggak sampai bagus banget karena udah... Ya tetep, ya. Tapi the form, tekniknya kan still there gitu. Di atas kita semua lah. Iya. Kalau dia ikut kesini, jadi oh, ya sekali per antri lah. Kesini. Putus lagi. Putus lebih murah ya?
saya juga bisa. Ada temennya di buat di Bandung. Dia itu jadi dia itu mau resell jadinya. Kalau resell itu kawan ada. Ini kan kita kan pakai organ itu. Kalau yang temennya dia yang organ itu resell dia pakainya bukan yang organ. Makanya kata ya oats kan ada yang organik. Ini yang sekarang luar makan tuh oke. Jadi ini yang respon yang resell itu to get the price masuk. Ya, jadi jadinya pakainya organik, non organik. Dia punya ada karena buat dia pricing. Ya, more to the pricing reason. Harus bangun brandnya kalau bisa sih. Jadi lu punya Instagram page sendiri. Jadi reseller lu biasanya mereka gampang jual kalau lu udah punya nama. We just shop seller. Tapi nama Granola House nya itu akan lu pakai? Gitu. Posi, karena kita udah dapat Instagram ini ID nya. Oh, soalnya main gue liat Granola House. Ada beberapa di luar negeri ada. Tapi Indonesia belum ada. Belum ada. Sekarang cek di Indonesia. Udah kita. Udah ada sekarang. Yang ID underscore ID itu udah. Coba ya kalau ya my brother in law sih yang kalau bisa ambil aja dulu pakai nggak apa kita yang penting get that brand dulu takutnya nanti kalau udah terkenal mengambil nggak bisa. Soalnya rasanya enak gitu, itu bisa rame lah maju itu. Blok berapa kalau itu? Ground floor gua kalau dari lobby utama itu gua ground floor, gua street, nanti gua in the middle of the hall. Tengah-tengah? Ya bukan tengah, gua di ya, gang tengah itu, kan dia ada banyak gang. Ada gang samping. Ini yang benar-benar yang tengah benar-benar yang, mid, kalau di go street. Gua lewat, ini kemarin gak lihat lu. Gua pas lagi gak ada tempat kayaknya. Oke. Kemarin ya? Kemarin gua kesana juga. Kemarin. Waktu gua malu, apa namanya? Kemarin? Rabu. Nah, kalau Rabu gua schedule-nya di warehouse. Oh. Hey. Ya.
lantai nyasar, lantai Senin bahaya kalau lantai 7. Oh, itu godaannya. Tapi kalau pegel-pegel boleh nanti. Selasa habis mengajar ya. Selasa gua. What are you doing? Sore udah mau tutup kok jam 4. Jam 4. Orang kita baru masih jam masih di sana kok. Baru keliling 1 jam udah pada beres-beres semua tutup-tutup. Jam 4 memang soalnya banyak yang tutup jam. Mau mulai jam awal puasa kan waktu itu kan. Iya, mungkin pas juga puasa juga. Ketemu gua kemarin Tang Amper, gua main sana lagi loh. Satu toko yang benar-benar spesialis di Tang Amper, underground di UG. UG. Underground. Oh ya, underground. Iya. Yeah. Di atas yang F2. UG itu banyak kan yang main elektrik. Iya, di pojok. Tapi dia di box gitu sih. Di Tang Amper. Oke. Okay. Tendangan kapasitas itu kan kelebihan tentang ya, karena kita nambah AC masuk ke galon ini dia overload kan, jadi dia panas terus cekrut, jadi kita sering gitu ya, mesti bagi lagi betul itu I experience yeah. Rumah gua dulu berantakan, main tarik-tariknya berantakan, kapasitas gua gede. Kenapa pakainya kecil ke cepret, drama cepret. Karena pembagiannya nggak rata. Gila orang.